Sore, jumpa lagi dengan saya Wati Gembrot Vlog. Hari ini kita mau bikin Laksa Chicken ya. Ayam kecap asin ya. Ini ayam satu ekor ya. Ayam satu ekor ini kita belah jadi setengah gini ya, di belah tengah. Terus ini kepala, saya suka kepalanya. Terus ini kecap asin ya. Terus ini kecap ayamnya yang buat marinade ayam ya. Terus ini minyak wijen. Minyak wijen secukupnya, lada, merica bubuk ya. White pepper ya. Terus ini daun bawang sedikit secukupnya, jahe, bawang putih 4 siung, bawang merah 3 siung. Terus ini gula jawanya ya. Kita panaskan penggorengannya. Kita tuang minyak gorengnya sedikit ya, buat numis bumbu. Kita akan masukkan bawang putih, bawang merah ya. Bawang putih, bawang merah dulu, sama jahe ya. Kita masukkan jahe. Bawang merah, bawang putih, jahe sampai wangi ya. Masukkan ayamnya. Biar wangi ya. Wangi. Kita masukkan minyak wijen secukupnya atau 1 sendok teh. Terus kita pastinya ya, light sauce-nya. Ini ya, light sauce-nya. Kita masukkan. Ini secukupnya rata. Ini yang kecap ayam ya, marinade ayam chicken ya. Bisa diganti dengan kecap hitam ya. Apple, lada ya, merica bubuk, kita diamkan dulu. Nah, kita tidak usah ngasih garam ya, soalnya kan di dalam kecap asin sama kecap ayamnya tadi udah agak udah asin ya, kecap asin namanya juga asin ya, like sosnya ya. Kita tambahkan airnya ya. Dikit aja. Ini. Terus kita tutup ayamnya ya. Kita
ditutup, dimasak setengah jam ya teman-teman ya. Ini sudah mendidih, kita buka. Kita balik ya. Kita balik ini ya. Kita balik. Jangan lupa kasih gulanya. Kita masukkan gulanya ya. Ini gulanya kita masukkan. Biarkan di sana, nanti kalau sudah cair tinggal kita aduk lagi ya. Gini ya. Ini ya teman-teman, setelah setengah jam ayamnya sudah matang, kita angkat ini ya. Ini ayamnya ya sudah matang, kita matikan kompornya, kita akan angkat ya. Tunggu dingin, kita akan potong ya, agak dingin ya. Ini ya teman-teman, ayamnya sudah matang, ayam kecapnya ya, kecap asin. Like so chickennya is done. Now is I want to cutting the chicken. Now I want to cut the chicken. We cut half thin. Kita potong setengah ekornya dulu ya. Ini pantatnya jangan dikasihkan-kasihkan ya, mereka enggak makan pantat. Wah, hancur. Masih panas ya. Ini ya teman-teman, ayam kecapnya like so chicken sudah matang ya, is done. Kita akan tabur daun bawang atasnya ya. Nah,
Majikan saya sukanya kayak gini ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sudah ngeklik channel saya, Wati Gembrot Vlog. Jangan lupa subscribe, tekan tombol sebelah kanan, like dan komennya selalu ditunggu ya teman-teman. Terima kasih.